بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 9. Muka surat 22. Muka surat 22. Tajuk kita pada malam ini bab ma jaa fil jiddi wal hazli fit talaq, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis persungguhan dan pergurauan pada talak. Tajuk yang kita nak tengok malam ni ialah cerita tentang talak. Kalau kita sungguh-sungguh pun jadi talak, kalau kita buat main-main pun jadi talak. Yang kata talak ni benda tak boleh buat main-main, itu maksudnya. Ketahuilah saudaraku, boleh jadi tertalak isteri di dalam senda gurau. Bini boleh jadi tercerai kerana kita melawak. Kerana buat bergurau, buat main-main, buat melawak, boleh jadi cerai sungguh. Begitu. Dan boleh jadi terikat nikah di dalam senda gurau. Dan boleh jadi main-main, melawak, ikatan nikah sudah pun terikat. Begitu. Dan boleh jadi rojok dengan isteri dalam main-main dusta. Demikian juga dengan rojok. Rojok boleh berlaku walaupun kita buat main-main sahaja. Jadi dia nak beritahu kat kita tiga benda ni, iaitu talak ataupun nikah ataupun rojok. Buat main-main pun jadi sungguh, sungguh-sungguh pun sungguh. Begitu. Adapun tertalak isteri di dalam senda gurau itu, maka iaitu seperti satu orang yang ada mempunyai beberapa kawan dan sahabat. Ini dia buat contoh. Macam mana yang kata talak ni main-main saja, tapi jadi sungguh. Macam mana boleh jadi macam tu? Katalah dia ni, dia ada ramai kawan. Di dalam pertemuan mereka itu, lalu berbual-bual dan bercakap-cakap main dan bersenda gurau mereka itu. Tiba-tiba berkata seorang kepada kawannya yang dah beristeri, di mana aku mau mendapat janda kaya? Maka kata kawannya yang beristeri perempuan kaya, nikah engkau dengan isteri aku, aku talakkan dia. Yakni dengan qasad, dengan niat hati bergurau-gurau. Maka sudahlah jatuh talak isteri. Ini jadi macam tu. Melawak ni tengok benda lah tuan-tuan. Ada benda boleh melawak, ada benda tak boleh melawak. Satu orang laki-laki menikah dengan satu perempuan kaya. Dia tak ada apa, tapi bini dia orang kaya. Dia menikah dengan satu perempuan kaya. Mai kawan di rumah dia buat melawak dengan dia. Kata, hang untunglah, hang ni sengket, tak ada apa, hang boleh pergi dapat bini kaya raya macam tu. Hang untung aku bila tau nak boleh dapat peluang macam hang dapat ni. Janda pun tak apa eh, janji kaya. Kalau boleh kat aku janda kaya seorang, cantik eh. Kawan ni mai kata kat dia macam tu. Dia ni atas jalan melawak. Dia kata dekat kawan ni, betul ke? Dia kata, hang mau kalau janda pun janji kaya je, hang mau betul? Kalau betul ambil bini aku, tak apa, aku cerai dia, menikah dengan hang. Dia kata tu atas jalan melawak. Dengan tujuan nak melawak. Maka jatuh talak. Maka jatuh talak. Bermula dalil yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini bukan saja kata aja, bukan saja ulama kata, tapi ada hadis yang menceritakan tentang benda ni. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikah wa talaq wa raj'ah.
Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim besar. Nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara sungguh terbilang sungguh, bergurau terbilang sungguh juga. Nabi kata ada tiga benda, hampa ingat sungguh-sungguh pun jadi sungguh, hampa buat main-main pun benda tu jadi sungguh. Pertamanya nikah. Keduanya talak. Ketiganya rojok dengan isteri. Tiga ni dia kata. Dan kata At-Tirmizi, bermula hadis Abi Hurairah ini ialah hadis yang hasan lagi gharib. Dan kata dia lagi, bermula amal atas ini hadis di sisi ahli ilmi yang mujtahidin daripada sahabat Nabi SAW dan yang lain daripada mereka itu. Baik, satu lagi diberi misal tertalak isteri atas bergurau sendak. Dia buat contoh satu lagi. Macam mana yang kata melawak ni boleh menyebabkan isteri tercerai? Iaitu seperti seorang laki-laki yang mempunyai isteri yang sangat dikasihnya. Asal orang laki-laki ada bini yang dia cukup sayang kat bini ni. Cukup sayang. Maka disuruhnya isterinya turut apa kehendaknya. Bini ni dia suruh buat apa saja. Tiba-tiba enggan isterinya turut sebagai suruhnya itu. Dia duk suruh bini dia buat yang tu, buat yang ni, buat yang tu. Bini turut semua. Tiba-tiba satu hari bini tak mau turut. Lagu macam dia mau. Maka ia pun mengeluarkan ugutan dengan talak. Lalu kata dia, tertalak kamu. Atau katanya, aku talak akan kamu. Dengan kasat bergurau dan main-main dan ugut. Maka yang demikian itu jatuh talak ke atas isterinya. Suruh bini duk buat semua. Sekali itu dia suruh bini tak buat. Dia kata, hang tak buat. Betul ni, hang tak buat. Aku cerai bang. Dia kata, dia niat nak gempak aja. Dia niat nak gempak bini dia supaya bini degang begitu takut buat lagu macam dia suruh. Dia gempak tu, jadi sungguh dah. Jatuh dah satu talak. Kalau sekiranya tak sebut bilangan. Betul ni hantar awak. Aku cerai hang. Dia tak. Aku cerai hang berapa tak sebut. Bila berapa tak sebut, jatuh satu. Kalau dia sebut, jatuh ikut bilangan yang dia sebut. Begitu. Apabila talak itu rajai, maka bolehlah dia rojok di dalam iddahnya. Kalau sekiranya talak itu talak satu saja, maka itu talak rajai. Maka lepas tu bila malam ni main-main mengaji dengan Allah kata, balik sekali lagi boleh rojok. Dia kata kat bini dia ni, aku kata malam tu aku silam. Aku rojok balik ke hang. Kena rojok balik. Dan apakala talak itu yang tiga, maka pastilah kembali berakad nikah kemudian daripada berzina buta. Kalau dia gempak tadi ni, dia kata, betul hang tak buat aku suruh ni. Betul hang tak buat, aku cerai hang talak tiga. Dia kata, dia bagi tiga. Ataupun dia bagi lebih daripada tiga, maka jatuh tiga. Betul ni hang tak mau ni, aku bagi talak tujuh. Dia kata, tujuh, jatuh tiga juga. Bila malam ni main-main mengaji, Allahu Akbar, dia kata. Setelah dia tak lepas. Maka dia tak boleh lagi dah rajuk isteri dia. Sebab perceraian berlaku talak tiga. Melainkan dengan cara apa? Dengan cara nikah setelah muhallil. Dia kata, Cina buta. Bini dia tu kena pergi menikah dengan orang lain dulu. Dan mesti berlaku persetubuhan dengan orang lain dulu. Dan kemudiannya bercerai dengan orang lain tu. Dan kemudiannya sampai habis haidah dengan kawan tu. Barulah dia boleh pergi menikah balik dengan bekas isteri dia ni. Menikah bukan cara rojok. Menikah dengan akad semula. Kena jadi pengantin balik. Dan dalam mazhab Syafi'i dia mensyaratkan nikah Cina buta ini mestilah tidak dirancangkan. Kalau rancang tak sah juga. Dia sayang sangat kat bini dia. Cuma hari itu tak macam mana kan silap dia pergi kata macam tu. Maka bercerai talak tiga. Lepas tu dia ke mana pun dia nak menikah balik dengan bini yang dia sayang ni. Maka dia upah satu orang. Suruh pergi menikah dengan bini dia. Dengan tujuan supaya lepas tu bercerai dia nak nikah balik. Kalau dia rancangkan benda tu, maka tidak sah. Benda ni mesti berlaku tanpa dirancangkan. Bini tu mesti lepas habis haidah dengan dia, pergi menikah dengan orang lain, tak ada rancang apa. Kemudian jadi bercerai dengan orang tua dan sebagainya, barulah boleh nikah balik dengan dia. Begitu. Dan jika lo mati salah seorang kemudian daripada talak yang bergurau dengan tiada sempat rojok, maka tiada boleh berpesaka lagi.
dia. Dia pergi merawet lah. Dia gentang bini dia. Betul ni hantar abad ni, aku suruh ni. Bini dia kata, tak maulah apa abang tu suruh macam ni. Betul, aku nak tanya lagi sekali. Betul hantar abad. Bini dia kata, betul tak abad. Aku cerai hang dia. Bini terkejut, kata kena cerai, mati. Bini sakit jantung. Dengar-dengar abang cerai saya, mati. Bila mati bini tu, harta bini tu dia tak boleh terima sebagai tersangka. Sebab apa? Sebab mati dalam keadaan bukan isteri dia. Mati dalam keadaan dah diceraikan. Maka tersangka tak boleh dapat kena. Dan apabila tinggal sama-sama dengan tiada rojong ataupun dengan tiada bercina buta, maka dikata-katakan tak mengapa talak dalam senda gurau tadi. Maka kalau beranak, jadilah anak itu anak zina. Karutlah tuan-tuan. Karutlah benda ni punca apa tuan-tuan. Punca tak orang mengaji aja, punca dia sikit aja, punca tak mengaji. Jadi bila tak mengaji ni, dia hidup lagu macam orang tak ada apa lah. Dia buat apa-apa hari-hari, dia tak tahu. Langgar hukum ke, salah dari segi agama ke, apakah dia tak tahu. Dia buat ikut nak belah aja. Dia nak belah terik ke, dia nak belah menyerong ke, lagu mana dia belah. Maka akhirnya, secara tidak sedar, rupa-rupanya dia dengan bini dia sudah jadi zina hari-hari. Anak hak lahir tu bukan anak dia. Maka inilah benda-benda yang agama sangat-sangat suruh kita bagi perhatian. Jangan kejahilan itu menyebabkan rosak keturunan. Kerana jahil kita, kita rosak sepasih. Keturunan kita rosak. Lahir pula, dalam-dalam pada tu, lahir pula anak perempuan. Anak perempuan tu anak luar nikah. Pi jadi wali pula menikah anak tu. Maka nikah anak tu pula jadi nikah tak sah. Dia merawih habis keturunan semua sekali. Itu sebab tuan-tuan, bila nak menikah ni, Islam dia suruh tengok ni. Semua benda ni suruh tengok. Tengok keturunan dia ni. Keturunan dia siapa? Mak pak perempuan ni siapa? Kalau sekiranya mak pak dia terdiri daripada orang-orang yang reti agama, yang ada ilmu dan sebagainya, kita rasa lebih sejahtera. Berbanding dengan pergi menikah dengan anak orang yang kita tengok pun kita susah hati, semayang bang pun tak tahu bila dan sebagainya, bimbanglah. Kut-kut saya lagi macam mana, jadi kita tak tahu cerita di sebalik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka hendaklah saudara-saudara jauhkan daripada senda gurau dengan soal talak itu. Nah, Syekh Idris Al-Marbawi pesan, dia kata tuan-tuan, dia kata tolong jaga-jaga. Jangan buat melawak main dengan benda-benda tak boleh buat melawak main. Masalah, dia kata, bergurau dengan nikah, jadi sah nikah. Bagaimana rupa misalnya? Ini nak buat contoh pula. Melawak, bak nikah. Tadi melawak, bak cerai. Ini melawak dalam bak nikah. Macam mana melawak dalam bak nikah boleh jadi menikah sungguh? Macam mana? Ini satu perkara yang pasti ambil jaga dengan sungguh-sungguh. Iaitu jangan bersenda gurau dengan nikah seperti yang banyak berlaku di Mesir, dia kata. Yang kata Arab Mesir ni, banyak duk melawak benda macam ni. Di Mesir, dia kata cukup banyak orang-orang macam ni. Iaitu apabila ada satu orang yang mempunyai anak perempuan, maka ia pun mengeluarkan di dalam bualannya yang ia mempunyai anak perempuan. Dia bila ada anak perempuan, dia satu macam punya bangga. Nak cerita ke orang, lebih-lebih lagi ada anak perempuan segak rupa parah pula. Duduk cerita ke orang, aku ada anak perempuan umur sekian-sekian rupa segak apa begitu gini. Jadi macam tu. Maka berkata sahabatnya di dalam bergurau cakap, aku mau nikah dengan anak kamu. Ada pula kawan seorang sudah pergi melawak dengan dia. Bila dia duduk cerita dia ada anak perempuan dia segak lah lagu tu lagu ni anak. Satu kawan sudah buat nakal dengan dia. Kawan ni kata, betul yang ada anak perempuan ni, bagi menikah dengan aku. Satu kawan dikata lagu tu. Atau katanya, beri anak kamu nikah dengan aku. Dia kata, kalau lagu tu, pergi menikah dengan aku. Maka sahut orang yang ada anak perempuan tadi dalam tertawa-tawa, gelak-gelak. Aku nikahkan dikau dengan anak aku. Ambillah olehmu. Dia pun melawa. Ingat melawa. Kan? Sungguh, kamu anak aku. Okey? Dia kata, aku nikahkan dengan anak aku. Gelak-gelak. Dia ingat melawa. Maka sahut sahabat yang dalam bergurau senda cakap tadi sambil tertawa-tawa gelak-gelak, aku terima nikahnya. Dia kata melawak juga, dia ni pun melawak juga. Dia kata tunggu, cantik. Dia kata aku terima nikahnya. Dia kata maka sudahlah hukumnya menjadi isteri kepada sahabatnya tadi. Kalau ada saksi apa semua cukup rukun, jalanlah nikah tu sah.
Nanya. Begitu. Apa pula tuan-tuan lepas pada tu? Dia ingat melawak. Yang kawan tadi pun ingat melawak. Bagi dia pun habis tu lah. Tak ada apa. Habis lah. Cerita habis dekat melawak tu aja. Sedangkan dalam agama, anak perempuan dia sudah sah menjadi isteri syekh melawak. Lepas tu, selang setahun dan sebagainya, dia nak pergi menikah anak dia dengan orang lain. Boleh tak boleh? Tak boleh dah. Sebab anak dia duduk pada status bini orang. Dia ada ingat melawak. Dia ingat tak ada apa. Lepas tu orang lain main minang apa semua, kenduri kendara, kira bagi menikah. Bagi menikah dengan orang lain. Maka nikah yang kedua itu tidak sah. Kerana dia sudah jadi isteri syekh melawak tadi. Maka anak perempuan dia dengan lelaki-lelaki yang baru menikah apa semua ni, sudah jadi zina juga. Kita tengok akibat daripada apa? Melawak dalam keadaan jahil, tak reti hukum agama. Dia boleh pergi jadi rosak, boleh pergi jadi rosak sambil macam tu. Dan satu lagi misal, dia kata seorang lelaki-lelaki mendukung anak perempuan lagi kecil, turun berjalan, membawanya keluar. Anak perempuan ni kecil lagi. Kecil lagi. Dukung lagi. Anak perempuan ni duduk dukung lagi. Bawa keluar pergi ke taman. Duduk berjalan di taman dan sebagainya. Tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki. Ialah taulannya. Jumpa dengan satu kawan dia. Maka kata kawan dia tu, siapa engkau dukung ini? Jawab laki-laki tu, ni anak perempuan aku. Seorang saja. Dia kata, anak perempuan aku seorang ni je. Lain semua jantan dia. Ni anak perempuan aku. Kata kawan dia, amboi, manisnya. Nikahkan dia dengan aku. Kawan pun segmen ni. Dan kita tengok budak perempuan kecil pun pergi melawak dengan kawan ni. Dia kata, oh anak, oh, jomel, segak sungguh. Pergi menikah dengan aku. Kecil lagi. Budak perempuan ni kecil lagi. Tapi dia pergi melawak lagi tu. Maka kasatnya berkata seperti yang demikian itu, ialah menyukakan hati laki-laki itu saja. Tujuan dia kata pergi menikah dengan aku tu, tujuan dia saja melawak nak abang anak hang segak. Anak hang segak pergi menikah dengan aku. Melawak aja. Dan laki-laki itu tidak ia diamkan kata kawannya yang demikian. Bahkan disahutnya dalam gelak-gelak dan tertawa-tawa, kata dia, aku nikahkan dia dengan kau. La ilaha illallah. Yang pak ada dukung anak kecil ni. Weh, dia kata kecil ni pun hama. Aku nikahkan dengan kau. Maka sahut kawan dia dengan tertawa dan bergurau-gurau. Kata dia, aku terima nikahnya. Maka sahlah budak kecil itu boleh dukung wali umat. Tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i, sah nikah walaupun budak kecil. Sah nikah. Ya, Sayyidatina Aisyah kahwin dengan Nabi umur berapa? Umur 7 tahun. Umur 7 tahun kahwin dengan Nabi. Umur 9 tahun baru duduk sama dengan Nabi. Jaga baik-baik, benda-benda macam ni. Dan dia kata, kemudian daripada itu, bersurailah antara laki-laki itu dengan taulannya. Jumpa pun di taman, apa permainan, apa lagu tu aja. Habis-habis melawak lagu tu, baliklah. Dia ni pun dukung anak perempuan dia balik. Kono pun tak mutu balik. Dia pada ingat habis itu. Maka sudahlah sah nikah itu. Dan jadilah anaknya itu isteri kepada kawannya tadi. Anak dia dukung orang balik itu, bini orang dah rupanya. Itu ceritanya. Apabila mati taulannya tadi, ataupun mati budak perempuan itu, maka sudahlah boleh berpesaka di antara kedua. Kalau mati, sihat melawak di taman tadi ni mati, budak ni boleh terima pesaka dia. Demikian juga kalau budak ni mati, ditakdirkan dia ada harta benda, duit ringgit dan sebagainya, kawan tadi boleh terima pesaka dia. Pasal apa? Pasal nikah sudah sah. Jadi macam tu. Dan apabila besar budak perempuan itu, dia adalah boleh dinikahkan dia dengan siapa-siapa. Tak boleh lah. Pasti dia dah jadi bini kawan tu. Dan majlis akad nikah dilakukan di taman permainan. Jad. Tak boleh lah kahwin dengan orang lain. Dia kata, kerana ia isteri orang. Maka hendaklah jaga-jaga sedara-sedara yang ada anak perempuan. Jangan bergurau senda nikah akan dia. Jangan melawak. Benda ni jangan melawak. Begitu. Kerana sabda Nabi SAW dalam masalah yang kita baca tadi. Tiga perkara, sungguh pun jadi sungguh, bergurau pun jadi sungguh. Pertamanya nikah, keduanya talak, ketiganya rojok. Baik, masalah. Rojok sah dia dengan bergurau. Bagaimana rupa kaifiatnya? Yang kata rojok pun kalau melawak sah ni macam mana? Dia kata. Seorang ada mempunyai isteri. Yang kasih isterinya itu akan dia. Ini pula contoh rojok. Satu orang lelaki ada bini. Bini ini cukup sayang dekat lelaki dia. Tiba-tiba diceraikannya isterinya itu.
Tiba-tiba suami ini cerai abang bini dia. Dalam keadaan bini punya sayang dekat lelaki. Tentang dalam dunia ni macam-macam benda pelik jadi. Hak lelaki punya sayang dekat bini, bini tak mau ke lelaki pun ada. Bini punya sayang ke lelaki, lelaki tak mau ke bini pun ada. Lelaki dengan bini punya sayang menyayangi di antara satu sama lain. Pak mentua tak berkenan pun ada. Macam-macam. Dalam dunia ni 1001 macam kalut juga ada. Ni dia nak buat contoh kat kita. Dia kata ni suami isteri. Yang isteri ni punya sayang dekat suami ni tak tahu nak abang. Tapi suami punya meluat kat dia tak tahu nak abang juga. Lalu akhirnya suami cerai abang bini dia. Maka sudahlah isteri gila nak rajuk dengan suaminya itu. Dia memang tak mau berpisah dengan laki dia. Tapi laki dia tak mau ke dia. Jadi dia ni bila laki dia cerai dia, dia tak bolehlah dia duk teringat dekat laki dia. Dia sanggup buat apa saja. Janji abang jangan cerai saya. Dia sayang kat laki dia dari macam tu. Maka diikutnya suaminya ke sana kemari. Suami dah cerai dia pun dia duk buat ikut lagi. Balik rumah tengok dia ada depan pintu. La ilaha Allah, dia buat lagu tu. Suruh balik rumah mak dia, tak mau balik. Dia duk hambat laki dia sana sini. Tetapi suaminya tiada mau rujuk. Laki dia kata, aku tak mau kan? Ha? Tak reti ke? Dia jadi macam tu. Laki dia kata kat bini dia, aku dah cerai hang. Aku cerai hang pasal aku tak mau kan hang. Hang tahu dah aku tak mau kan hang? Dia kata. Bini dia kata, tak tahu. Tapi saya sayang abang. Dia duduk buat bengong lagu tu. Eh, laki dia kata, aku lemah dengan hang. Ni hang tak reti bahasa kan? Aku kata, aku tak mau kan hang. Dia kata. Bini dia kata, tapi saya sayang abang. Kacau, kacau. Begitu keadaan dia. Maka sudahlah suami itu runsing. Kena ikut oleh isteri ke sana kemari. Dia pun nak lemah. Cerai-cerai dah suruh balik. Tak balik. Duk tunggu di rumah lagi. Dia pun nak lemah. Maka ia pun membuat satu helah. Hendak menyedapkan hati isterinya. Ataupun nak memberi isterinya pulang ke rumah. Maka dia pun berkata kepada isterinya, baliklah engkau dulu. Aku rajuk akan kamu. Dia pun nak lemah kau ni. Dia kata ni sampai aku main pejabat. Aduh ikut aku. Buat apa balik duduk rumah. Bini dia kata saya balik di rumah. Abang tak balik. Saya balik pergi tunggu apa. Dia kata baik saya tunggu abang di sini. Dia dah cerai dah. Dia nak balik apa lagi. Dia pergi tidur rumah mak dia lah. Bini ni duduk ikut dia. Dia lemah kau ni duduk ikut dia sampai ke pejabat. Dia kata hampir balik. Pergi balik dulu. Okey. Aku rojong hang balik lah. Dia kata tu dengan tujuan nak suruh bini balik rumah. Jangan main duduk tunggu di pejabat. Bukan tujuan nak rujuk betul. Dia punya tujuan tu. Dia punya tujuan tu tekat nak suruh bini ni pergi balik je. Lemah nak tengok hang duk ikut aku ni. Maka dia kata, baliklah engkau dulu. Aku rujuk akan kamu. Maka sahut isterinya, baiklah. Dia kata. Langsung dia pulang mensiarkan kata suaminya sudah rujuk. Dia pun dengar-dengar kata laki dia dah rujuk dia. Lompat cepat-cepat balik ke rumah. Seronok. Bagi tahu habis jiran sebelah-menyebelah rumah. Dia kata kami baik baliklah. Itu ceritanya. Dan orang-orang pun bertanya kepada suaminya. Mengapa engkau rujuk isterimu? Kawan-kawan pejabat ni pakat dia kata. Oi, betul hang rujuk balik. Hari itu kata meluat sampai tak tanggal dah. Rujuk balik. Maka jawab suami dia, bukannya aku mau rojong sungguh-sungguh. Hanya aku mau sedapkan hati dia, biar dia balik ke rumah. Dia abang kat kawan pejabat dia, aku saja dia kata, nak suruh dia balik. Hang gila dia tunggu depan pejabat, dia tak tahu aku. Aku saja kata nak pergi dia balik saja. Itu pula suami. Maka semua perkataan suami itu tidak terpakai lagi. Apabila dia kata sudah rojong dengan sungguh ataupun tidak sungguh, dihukumkan sungguh. Walaupun dia kata, aku bukan nak rujuk betul. Di sisi syarak jadi apa? Jadi betul lah. Memang kau tu jadi bini dia balik lah. Ini tuan-tuan juga berbual. Melawak kan? Tadi baru telefon mai tu. Tak dari ni. Telefon mai, start, saya isteri nombor 3. Saya isteri nombor 3. Suami saya mai sumpah junjung Quran depan saya. Dia kata dia dah cerai dah. Dia ni nak nombor satu dengan nombor dua. Tapi senyap-senyap dia duduk balik rumah dia batu. Jadi saya pun pasang spy saya. Spy saya apa? Kata dia duduk balik rumah bini nombor satu dengan nombor dua. Ni lagu mana cerita ustaz ni? Depan saya junjung Quran. Dia kata dia cerai dah. Bini nombor satu dengan bini nombor dua. Cerai talak tiga. Dia sumpah Quran depan saya. Saya kata. Ni kira lagu mana ustaz ni?
Saya kata Biblia bakal dia. Kita jawab lagu mana? Buat tak lagi dia dua kunyai dua. Kata. Kita kata Biblia bakal dia. Saya ni mengajar kitab dia. Dia tak ada otoriti apa dalam bak nikah kahwin tuan-tuan semua. Dia pejabat tadi, dia pasti dengar cerita pedawai tentang Abin. Kalau perlu cari saksi, dia pasti cari saksi. Dia pasti nanti putuskan status pernikahan Cik Puan dengan suami Cik Puan ni bagi lebih mana, apa semua. Dia pasti cerita. Dia kata, dia semua kena. Saya tak jadi guna. Mereka depan bini nombor satu, jenjung Quran. Di depan bini nombor dua, jenjung Quran. Di depan bini nombor tiga, jenjung Quran. Di akhirnya itu, dia nak jenjung apa dia tahu. Apa cerita ni? Tentuan. Mengaji lah. Ugamu ni kena mengaji. Ugamu ni kena mengaji. Tak mengaji, anak binasa kita. Bukaulah anak binasanya kita. Begitu. Baik, satu lagi misal. Sah rajah dengan tiada bersungguh mau rajah pada mulanya. Iaitu seperti seorang laki-laki yang ada mempunyai isteri yang bencikan akan dia. Kemudian ditalakkan isteri. Ini pula contoh satu lagi. Dia kata yang ni pula contoh laki-laki yang ada isteri. Tapi isteri pula tak suka kat dia. Tak jadi suami tak suka kat bini. Bini turut mereka ke pejabat. Yang ni pula sebaliknya. Dia ada bini. Tapi bini tak suka kat dia. Kemudian dia talakkan isteri. Kalau dia pandai bini tak suka kat dia, dia tak tahu apa dia. Ada bini, bini tak suka kat kita. Bini tidur syok tak orang lain. Datang kita pun dia hadap terang-terang. Dia tak kenalkan kita. Dia kata dia biasa nikah dengan kita. Dia kata dia silap nikah dengan kita. Dia kata dia mau dengan satu jantan lain. Macam ni punya dua-dua nak tahu ni. Bila dah main dua hadap macam tu dekat suami ni, suami ni pun kata tak apa. Betul orang tak suka kat tu. Dia kata betul. Tak ramai orang tak suka kat tu. Dia kata tak tahu nak hadap. Melak ni tak tahu nak hadap. Betul tak apa macam ni. Maka sudahlah isteri itu anak suka. Amat suka citanya kerana bercerai dia dengan suami itu. Dia pun dengar-dengar kata suami cerai dia lompat cepul-cepul sorak. Memang itu yang dia nak pun. Dia tak berkenan ke laki dia ni. Dia kata laki dia ni apa, trip mata dia tengok laki dia ni tak ada yang elok. Leceh dia tengok laki dia ni, kira dia tak berkenan lah. Dia duduk nampak orang lain, jantan lain, dia duduk nampak elok. Dan laki dia pun dah cerai dah. Bila laki dia cerai, dia lompat depan laki dia ni punya seronok pasal laki dia cerai dia. Bila dilihat oleh suaminya yang demikian, maka betapalah marahnya dia. Maka ia pun datang niatnya mau mengugut isterinya itu. Lalu katanya, aku rujuk akan nikah. Dia ingat tu, bini duk kata tak kenan kat dia apa semua. Lalu tu, lalu ni dia duk ingat bila dia cerai, bini ni nanti berasa menyesal lah apa kan semua. Bila dia kata aku cerai, seronok. Dia kata seronok. Kalau seronok, aku nak bagi dia tak seronok balik. Dia kata apa? Dia kata, aku rujuk akan balik. Dia kata, bila rujuk jadi bini balik. Begitu. Tujuan dia bukan nak rojok sangat. Tujuan dia pasal apa? Pasal radang tengok bini itu seronok sangat bila kena cerai. Apakala didengar oleh isterinya yang demikian itu, maka gaduhlah ia. Dan disiarkannya kepada orang yang suaminya telah rojok. Dia pun tengok-tengok laki dia rojok dia balik. Allah punya peras ni tak tahu nak abang. Sebab dia mau laki dia cerai dia.
Maka orang pun tanya kepada suaminya, betulkah engkau sudah rojok isteri engkau itu? Maka jawab dia, bukan aku mau rojok dengan sungguh-sungguh. Hanya aku mau mengugut dia sahaja dan nak menyakiti hati dia. Suami dia kata, dah aku dah cerai dia lah. Saja aja aku kata aku rojok kat dia. Kalau dah rojok, makna masih suami isteri. Bila masih suami isteri, pesaka dapat. Dan jika lo perempuan itu hendak berkahwin, nescaya tiada sah dia. Kalau perempuan ni nak pergi kahwin, tak boleh dah. Pasal apa? Pasal rojok tu dah berlaku. Dia masih isteri orang lagi. Kerana ia isteri orang lagi, dah wajib nafkah dan kiswah atas suaminya. Kiswah pakaian. Suami wajib bagi nafkah, bagi pakaian dan sebagainya. Dan berlaku antara keduanya perkara orang lelaki isteri. Mereka ni jadi macam lelaki bini balik dari segi tanggungjawab nafkah, zahir, batin dan sebagainya. Bermula dalil yang demikian itu adalah hadis yang kita baca di atas tadi. Tajuk baru dari bab Maja'a fil khuluq. Itu bab yang datang pada menyatakan khuluq. Artinya, ialah ceraian suami yang sah talaknya bagi isteri dengan iwad. Dia kata khuluq ni ialah perceraian secara iwad. Iwad maksudnya ada timbal balik. Suami kata, aku boleh cerai hang dengan syarat hang bagi kat aku 10 ribu. Cerai jenis dapat satu benda balik, dia panggil cerai dengan jalan iwad. Dengan jalan timbal balik. Kalau cerai biasa, aku cerai hang. Itu cerai biasa. Tapi suami ni pun cerdik. Kalau dia nak cerai biasa je, rugi lah. Dia belanja kahwin dulu banyak. Jadi, oleh kerana hang dah tak berkenan dekat aku, dia kata lah ni macam ni. Aku boleh cerai hang dengan syarat hang boleh bayar dekat aku 10 ribu. Bini ni punya tak suka dekat laki ni, dia kata berapa 10? 15 aku bayar. Dia kata kalau hang mau cerai aku. 15? 15. Dia kata kalau begitu, kira 15. Kan, dua-dua ni sama-sama benci. Perempuan ni pun balik jumpa adik-beradik, kutip duit sana sekupang, sini seringgit, sini 10 ringgit, sana 1,000, kutip-kutip dapat 15,000. Mai depan qadi, dia kata ni tuan qadi, kami ni suami isteri, lah ni kami nak cerai cara khuluq. Ataupun dalam bahasa Melayu, dia kata tebuit talak. Suami saya minta 15,000. Saya kata okey, ni dia duit 15,000, dia tolak ruh di depan tu qadi. Qadi pun terpaksa merekodkan perceraian mereka ni dengan jalan khuluq ataupun tebuit talak. Itu cerita yang kata cerai dengan cara iwak. Yang hasil ia bagi pihak suami dengan lafaz talak ataupun khuluq. Dan sudah makruf pada orang Melayu ialah tebus talak. Ada kata, ini tebus talak. Tentang Tuhan marah. Orang yang buat tebus talak ni Tuhan marah. Dan orang yang bercerai, cara tebus talak ni tak boleh balik dah sampai bila-bila. Tak boleh dah. Lepas pada tu menyesal, berasa nak menikah balik, lagu mana pun tak boleh dah. Pasal apa? Pasal Tuhan marah sungguh dekat orang yang buat tebus talak. Begitu. Ketahuilah saudaraku, telah ijma' ulama bahawasanya khuluq itu ada masyru'nya daripada zaman hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama semua kata zaman Nabi hidup dah jadi kisah macam ni. Jadilah zaman Nabi hidup jadi kisah macam ni. Bersalahan Bakar bin Abdullah Al-Muzanni At-Tabi'i kata dia tidak halal ambil sesuatu daripada isteri akan jadi iwat bagi cerainya kerana berpegang dia dengan firman Allah fala ta'khudhu minhu shay'an, maksudnya maka jangan ambil sekalian kamu daripada maharnya akan sesuatu. Maka datang jawab orang atasnya dengan firman Allah fala junaha 'alayhima fi maftadat bih, maksudnya maka tiada berdosa atas keduanya pada barang yang ditebusnya dengan dia. Dan telah berlaku tebus talak itu pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datang beberapa hadis di dalam sahih al-Bukhari dan lain. Ini ada ulama kata tak boleh tebus talak. Tetapi sepakat jumhur ulama mengatakan ada tebus talak. Bahkan zaman Nabi berlaku benda ini. Baik. Dan Abu Isa At-Tirmizi mengeluarkan dua hadis. Pertamanya kata dia Anir Rubaiyah binti Muawid bin Afra annaha ikhtala'at 'ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa amaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw umirat an ta'tadda bi haidah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, nama dia Rubaiyah bin Muawid bin Afra radhiyallahu anhuma, bahwasanya telah menebus talak ia pada masa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menyuruh akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun disuruh orang akan dia bahawa beraidah dia dengan satu haid. Ini satu orang sahabat Nabi, sahabat perempuan, nama dia Rubaiyah bin Muawiz.
dia ni Rubaiyah bin Muawiz ni, dia ni penuh jadi tak suka dekat suami dia. Dia ni perempuan, jadi tak suka dekat suami dia. Maka dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia habaq dia tak suka dekat suami dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan di antara mereka ni dengan cerai tebuih talak. Itu satu. Dia kata keduanya, berkata Abu Isa At-Tirmizi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna ra'at Thabit bin Qais ikhtala'at min zawjiha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'tadda bihaidha. Artinya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi saudara sepupunya. Banyak ingat hadis Nabi. Nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwasanya isteri seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Thabit bin Qais radhiyallahu anhu, telah tebuih talak ia daripada suaminya pada masa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menyuruh akan dia oleh Nabi bahawa beraidah ia dengan satu kali haid. Ni. Seorang sahabat Nabi nama dia Thabit bin Qais. Bini dia jadi tak suka ke dia. Thabit ni orang baik, orang bagus, orang berakhlak, orang beragama, orang tertib, orang bagus. Bini dia jadi tak suka ke dia. Maka pergi jumpa Nabi, Nabi jalankan tebus talak di antara mereka ni. Begitu. Baik, kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib dan dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Menunjukkan perihal kejadian Thabit bin Qais bercerai dengan isteri dia dengan cara tebuih talak. Ha, ini dia umai hadis riwayat Bukhari pula. Kata dia, An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma anna ra'at Thabit bin Qais atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah Thabit bin Qais ma a'tubu alaihi fi khuluqin wala din walakinni akrahu al-kufra fil islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataruddina alaihi hadiqatah qalat na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbil al-hadiqah wattaliqha tatliqah. Maksudnya diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya isteri kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Thabit bin Qais Al-Ansari. Nama isteri dia Jamilah binti Ubay bin Salul. Adik kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Telah datang ia kepada Nabi SAW kerana mengadukan dirinya tak suka kepada suaminya yang bernama Thabit bin Qais. Ni, Jamilah ni, duk tak berkenan dekat laki dia. Duk tak duduk tak berkenan dekat laki dia. Bila dia tak berkenan dekat laki dia, dia duk habangkan laki dia. Dia kata, aku tak berkenan dah sekarang lah ni. Dengan kerana hati dah jadi tawang, laki suruh buat apa? Tak buat. Hati tawang. Maka buat ni buat dengan kerana paksa saja. Bukan kerana suka melayan suami dah. Dia dah tak berkenan dekat laki dia. Jadi dia pun orang baik. Suami dia pun orang baik. Jadi dia dah jadi tawang hati dengan suami. Kalau sekiranya dia tak bagi khidmat dekat suami dia dengan hati yang redha, dia rasa dia berdosa. Tidak. Dia jadi suami isteri lagi tapi tawang. Jadi dia rasa dia berdosa. Selama-lama dia rasa dia berdosa. Tidur berdosa, bangkit berdosa. Berasa berdosa. Berdosa pasal dia buat macam tu kat laki dia. Jadi daripada terus duduk dalam keadaan dosa, baik bercerai. Ha, dia duduk ingat macam tu. Dia tak tahu pasal apa. Dia tak berkenan. Dia jadi tak berkenan dekat laki dia ni. Maka apakala sampai dia di depan Nabi SAW, maka berkatalah ia, perempuan ni kata ke Nabi, dia kata, ya Rasulullah, suamiku yang bernama Thabit bin Qais itu, tiada aku caci atasnya pada perangainya, dan tiada aku caci pada agamanya. Dia pun very sincere, very honest, pihabak depan Nabi betul-betul ni. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku ni, aku tak mau katalah laki aku ni jahat. Aku tak mau kata laki aku ni perangai tak elok. Aku tak mau kata dia ni agama dia tak elok. Sebaliknya suami aku ni perangai baik, berakhlak, agamanya baik. Suami saya ni bagus, dia kata.
Kerana perangainya memang baik semuanya. Pergaulannya baik. Taat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tiada berbuat maksiat dia. Laki aku ni memang orang baik. Taat dekat Tuhan, tak buat maksiat. Laki aku memang baik, dia kata. Tetapi aku ya Rasulullah nak bercerai dengan dia kerana takut aku yang ni benci akan kufur. Yang ni tiada bersetentangan dua laki isteri dalam Islam. Tapi aku dah tawang hati dengan dia. Aku tak maulah dengan kerana aku tawang hati, aku tak berkhidmat dekat dia sebagai suami, dengan kerana tu aku ni jadi berdosa dalam agama. Baguslah sikit daripada haduk jadi dalam masyarakat kita lah ni. Kalau jadi dalam masyarakat kita lah ni, bila dia tak berkenan dekat suami dia, dia pergi cerita buruk di penjaga tadi. Dia pergi hebat laki dia ni, lagu tu, lagu ni, jahat lah, apalah laki dia ni. Dia cerita segala keburukan yang bukan-bukan. Ni yang perempuan ni, Jamilah binti Ubay binti bin Salul ni, dia ni, dia tak, dia pergi jumpa Nabi, dia habang berkata, suami saya baik, perangai dia baik, akhlak dia baik, agama dia baik, maksiat dia tak buat, suami saya memang orang baik, cuma tak apa jadi ke saya ni, saya jadi tak suka kat dia, saya jadi tawang hati dengan dia. Dengan kerana tu, saya minta lah ya Rasulullah. Dia kata, tolonglah cerai orang kami ni. Kalau saya masih jadi isteri dia, saya berdosa banyak. Dia kata macam tu. Kerana Sabit bin Qais itu seorang yang hodoh rupa mukanya. Hitam legam warna tubuhnya. Tiap-tiap kali aku pandang kepadanya, tiada datang suka aku kepadanya sekali-kali. Dengan sebab yang demikian itu, aku nak bercerai dengan dia. Dia kata, aku tak berkenan kat dia ni. Tak tahu kat siapa, aku tak berkenan kat dia. Tuan, dalam masyarakat kita jadi benda ni, jadi. Bukan kata baru menikah yang jadi tak benar ni, lama dah. Anak 5 orang, 6 orang, anak 6 orang, 7 orang. Anak ramai dah, duk tak duk jadi tak kenal. Sama ada jadi tak kenal tu kerana wujud orang ketiga ke, ataupun tak tahu siapa. Kadang-kadang tu dia jadi tak kenal begitu. Benda ni berlaku. Rupa-rupanya zaman Nabi pun dah berlaku benda yang seumpama ni. Sajalah Allah nak takdirkan, nak jadikan presiden case. Nak jadikan ini satu case. Rujukkan kepada kita umat kemudian. Bila tengok-tengok, oh zaman Nabi pun biasa jadi benda macam ni. Begitu. Bila didengar oleh Nabi SAW, perkataan Jamilah yang demikian itu, maka bersabda Nabi, adakah suka engkau mengembalikan atehnya akan kebunnya yang jadi isteri kahwinnya dengan engkau dulu? Kata Jamilah, suka aku mengembalikannya ya Rasulullah kepada dia. Dan suka aku tambah lagi benda tu. Maka bersabda Nabi SAW bagi Sabit bin Qais, terimalah olehmu akan kebun kamu. Dan talaklah kamu akan dia satu talak. Nabi kata dekat isteri dia ni, Nabi kata dulu masa hang kahwin dengan suami hang dulu, suami hang ada bagi kebun sebagai mahar, sebagai mas kahwin hang. Dia kata betul. Nabi kata kat isteri dia ni, mau ke tak mau, kebun yang suami hang bagi dulu ni, hang bagi balik kat dia, sebagai tebus talak hang dengan dia? Jawab bini dia apa? Dia kata, bukan takat kebun tu, lebih pada tu pun saya sanggup bagi. Janji, cerai saya dengan dia. Dijawab macam tu depan Nabi. Maka Nabi SAW pun beralih dekat suami dia. Nabi kata, la macam ni lah, Sabit, kamu cerai bang lah bini kamu. Sebab Nabi faham dah. Kalau terus jadi suami isteri pun tak ada kebajikan. Sampai bila nak hidup dalam keadaan tak mesra ni, nak hidup macam mana? Balik rumah kita tengok muka dia, jadi lagu mana? Nak hidup macam mana? Depan anak-anak nak berlakon berapa hari? Depan anak-anak nak tunjuk baik, sebenarnya tak baik? Suami tidur depan televisyen, bini tidur dalam bilik. Jumpa pun tak boleh nak senyum, masam muka sedia. Depan anak gagah, sengak tak cakap apa, anak keluar pergi sekolah je, terajang bangku, sepala lagi pergi kena peti air. Nak tunggu apa lagi lah. Kalau dah sampai macam ni, Nabi kata sudahlah. Terus aduk gagah lah. Rumah tangga apa pun tak boleh jalan dah. Nabi kata sudahlah, cerai bang lah. Nabi kata dekat Sabit bin Qais ni, cerai bang lah bini kamu ni, bagi dekat dia satu talak. Dan cerai ni dengan jalan tebus talak. Begitu. Maka Sabit bin Qais pun menjatuhkan talaknya dan mengambil dia akan kebunnya kembali. Menjunjung sebagaimana sabda Nabi SAW. Kata Qistalani di dalam kitabnya yang bernama Irsyadus Sari,
suruh Nabi akan Sabit bin Qais menceraikan istrinya, bukannya suruh sebagai suruh wajib. Bahkan ialah tunjuk kepada jalan yang lebih betul. Bukan kata mesti cerai. Cuma Nabi bagi pandangan yang Nabi rasa itu pandangan paling baik. Sudahlah, tak usah duduklah dalam rumah tangga kalau sampai begini jadinya. Sudahlah, Nabi kata cerai lah. Cerai dengan jalan tebus talak. Maka banyak lagi hadis Nabi SAW yang menunjukkan perihal kejadian Sabit bin Qais bercerai laki isteri dengan jalan tebus talak di dalam Sahih Al-Bukhari. Yang diriwayatkan dia dengan sanad yang banyak. Sekalian itu menunjukkan ada masyru' bercerai tebus talak dalam Islam. Sabit, disyariatkan cerai dengan jalan tebus talak ni ada dalam Islam. Masalah, dia kata iddah perempuan yang bercerai tebus talak itu bagaimana? Nah, yang tu tak payah baca lah. Dia nak abang kata sama iddah lah. Apa nama, tiga kali suci. Sama. Tengok bawah tu. Tebus talak itu, manakah masa yang harus dikerjakan dia? Kata Khazin di dalam tafsir yang bernama Lubabu Litta'wil Fi Ma'ani Tanzil. Telah berkata Az-Zuhri dan An-Nakhai dan Daud. An-Nakhai ini nama sebenarnya Ibrahim bin An-Nakhai. Ibrahim bin An-Nakhai. Dia guru kepada Imam Abu Hanifah. Ibrahim bin An-Nakhai, dia adalah guru kepada Imam Hanafi. Begitu. Tiada harus dikerjakan tebus talak itu, melainkan pada waktu marah. Kalau nak buat tebus talak ni, jangan saja-saja buatlah. Dia kata, kalau betul-betul marah, masa tu nak buat tak apa. Dan pada waktu takut yang tiada mendirikan oleh laki isteri akan hukum yang disyarahkan Allah. Ataupun duk nampak tak ada jalan dah. Tak ada jalan dah nak jadi baik balik di antara suami isteri ni. Tak boleh dah. Nak buat macam mana tak boleh dah. Tak boleh lah buat tebus talak. Begitu. Maka jika diperbuat tebus talak itu pada lain daripada ini kelakuan, nescaya tiada terpakai dia. Ini pendapat yang tidak diterima oleh mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, buat tebus talak jalan. Sah tebus talak itu. Begitu. Itu hujah dia kata, saya baca. Turun bawah sekali tuan-tuan. Bawah sekali dia kata, dan telah berjalan oleh jumhur ulama kepada harus mengerjakan tebus talak dengan tiada nusyus dan tiada marah, melainkan makruh kerana ada padanya memutihkan perhubungan dengan tiada sebab. Itu pendapat yang muktamad. Jumhur ulama kata apa? Harus dibuat tebus talak. Muka sebelah tu hujah jumhur. Kita turun terus masalah. Tebus talak itu adakah harus dia lebih daripada mahar? Kalau sekiranya mahar kahwin katalah RM80. Boleh tak buat tebus talak RM80,000? Boleh tak boleh? Nak buat tebus talak lebih daripada nilai mas kahwin dulu? Jawab dia, boleh. Tak payah baca lah yang tu. Jawab dia, boleh. Kita nak letak berapa, boleh. Turun terus. Masalah yang berikutnya, khuluq, yakni tebus talak itu adakah ia fasakh ataupun talak? Adakah ia fasakh ataupun talak? Kata Khazin di dalam tafsirnya, telah bersalahan ulama pada khuluq. Adakah ia fasakh ataupun talak? Maka Imam Syafi'i pada qaul yang qadim, ialah fasakh. Mengikut mazhab Syafi'i, tebus talak ni sama dengan fasakh. Fasakh nikah tak boleh rujuk balik dah. Maka tebus talak tidak boleh rujuk balik. Begitu. Dan ialah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Tawus dan Ikrimah, dan dengan dialah berkata Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq dan Abu Thur. Dan berkata Imam Syafi'i pada qaul yang jadi bahawasanya ia talak, maka ialah yang azhar. Dan ialah perkataan Sidina Osman bin Affan, Sidina Ali dan Ibni Mas'ud dan Al-Hasan dan Asy'abi dan An-Nakhai dan Attah dan Sa'id bin Musayyib dan Mujahid dan Makhul dan Az-Zuhri, dengan dialah berkata Abu Hanifah dan Malik dan Abu Sufyan dan Sufyan Ats-Tsauri. Begitu. Tapi dalam mahkamah syariah kita di Malaysia lah ni, tebus talak dia sama macam fasakh, maka tidak boleh rujuk balik. Dia pakai qaul qadim dalam mazhab Syafi'i. Begitu. Baik, lepas ini dia masuk tajuk bab maja'a fil mukhtali'an, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis perempuan yang menebus talak. Ini apa pula akibat dia akan menimpa perempuan-perempuan yang minta diceraikan dengan jalan tebus talak. Dia ada akibat yang akan menimpa dia. Tentang kita dah baca banyak kali, tak baik. Tak baik bagi orang perempuan ni guna mulut dia duk minta tebus, duk minta talak daripada suami. Tak baik. Hari-hari nampak muka suami, minta suami cerai dia, minta suami cerai dia. Perempuan yang macam ni adalah perempuan yang sangat tidak baik. Ni dia nak tengok pada bulan depan bab maja'a fil mukhtali'an.
Iaitu perempuan yang minta dirinya dengan jalan tebus talak. Apa hal dengan perempuan-perempuan ini semua? Nah, wallahualam. Lepas ini tuan-tuan, kita akan masuk tajuk-tajuk yang sangat menarik lah, yang perlu kita tahu, itu maksudnya. Ha, lepas daripada tajuk perempuan minta minta tebus talak ni, dia akan masuk lagi satu tajuk. Mudaratin nisa. Bab ma ja'a fi mudaratin nisa. Mudaratin nisa, iaitu bab yang menceritakan tentang bercumbu-cumbuan dengan isteri. Ini video tak boleh ambil gambar. Lepas tu dia main masuk tajuk fir rajul yas'aluhu abuhu an yutalliqa zaujatah. Ini cerita suami isteri, okey. Suami sayang kat isteri, isteri sayang kat suami. Bapak suami suruh anak jantan dia cerai bang perempuan. Ini satu bab lain pula. Kan? Suami isteri okey. Suami sayang kat bini, bini sayang kat suami. Tapi pak ni, pak suami ni, dia tak berkenan dekat menantu ni. Maka dia suruh anak jantan dia cerai bang perempuan ni, tak jadi menantu dia ni. Dan benda ni berlaku kepada anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Abdullah bin Umar Al-Khattab. Bila Sayyidina Umar suruh anak dia Abdullah ni cerai dengan bini, Abdullah ni jadi tak boleh terima lah. Sebab dia sayang bini dia. Tapi pak dia pun bukan sebarang orang. Jadi dalam keadaan dilema macam tu, dia pergi jumpa Nabi. Bila dia pergi jumpa Nabi, Nabi kata kat dia, cerai. Dia ada perbahasan tentang hadis tu. Kan? Dia ada perbahasan tentang hadis tu. Kemudian dia mai pula satu tajuk, la tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha. Tak boleh pula satu orang perempuan ni, satu orang lelaki nak kahwin dengan dia, sedangkan lelaki tu dah ada isteri. Maka dia kata dekat lelaki tu, kalau kamu nak menikah dengan aku, kamu cerai bini kamu yang nombor satu. Dia ada pula tajuk. Kemudian dia mai lagi sampai macam-macam. Tentu belakang ni dia main tajuk zihar. Kan, tajuk yang kita dia sebut banyak kali di dalam kuliah kita, tapi kita sebut CP-CP. Dia akan main tajuk zihar ini secara detail, yang kata zihar ni macam mana. Kan, ada orang main argue saya, dia kata zihar ni ustaz, dia kata kita samakan isteri kita dengan mak kita. Dia kata kalau dengan adik-beradik, perempuan, dengan anak, apa semua, bukan zihar. Ustaz selalu bila abang kata dengan anak pun tak boleh jadi zihar. Kita akan baca tajuk tu macam mana cerita sebenarnya. Kan? Kadang-kadang kita ni, bila kita kata gitu aja, dengar masuk lubang telinga ni, dia banyak pertikaian. Jadi bila kita buka kitab, kita baca hadis, kita baca cerita dia, kalau nak pertikaian juga, tak ada Allah lagi. Dia macam tu. Itu kelebihan kita apabila kita menadah kita. Atau kita tahu, oh begini rupanya penyelesaian. Jadi tuan-tuan, bab yang kita baca ni adalah bab yang sangat-sangatlah berkaitan. Pasal apa? Pasal kita ni berumah tangga belakang. Jadi bila kita berumah tangga ni, benda-benda macam ni dia akan menjadi satu benda yang kita mau tak mau kena ambil tahu. Kalau kita tak tahu, kita umpama orang yang berjalan dalam gelap, tak ada cahaya di tangan. Jalan nak kena berjalan juga. Pasal kalau kita tunggu tentu, makan tak ada, minum tak ada, apa pun tak ada. Kita nak kena berjalan. Mudah-mudahan kita sampai satu tempat yang kita boleh dapat makan minum di situ. Nak kena berjalan juga. Jadi nak berjalan ni dalam gelap dia kena ada lampu. Kalau tidak, kita jalan-jalan-jalan jatuh telaga buruk. Jalan-jalan-jalan jatuh parit. Jalan-jalan-jalan macam-macam kita boleh kena ke jalan kita tu. Pijak paku, pijak kaca, macam-macam kita boleh kena. Jadi ilmu ni adalah nur, adalah cahaya. Jadi bila kita belajar, kita ada ilmu, mudah-mudahanlah ilmu tu menyuluh jalan kita. Dan mudah-mudahan ilmu tu menyuluh ke jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita semua. Allah golong kita dalam golongan orang yang mendapat taufik dan hidayah dia, insyaAllah. Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-As.
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله في أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.